Wisuda Purna Siswa 2 SMK Amalia Sekadau Angkatan ke-30 tahun 2023 dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau Fran Dawal di Gor Haji Matkali SMK Amalia Sekadau Rabu 17 Mei 2023. Pada kesempatan ini, Fran Dawal mengatakan sekolah menengah kejuruan merupakan sekolah yang bisa melahirkan sumber daya manusia siap pakai atau siap kerja, terutama di bidang industri, di mana peluang pekerjaan untuk para lulusan SMK juga sangat terbuka luas, karena SDM ini juga memegang peranan penting untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Sekadau. Selain siap kerja, Fran Dawal berharap agar anak-anak yang telah lulus juga bisa melanjutkan lagi pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Yang hari ini memang acara ini dikumpulkan nih buat acara khusus lagi pelepasan untuk alumni-nya. Dan yang Amalia tadi kita lihat 100 lebih tadi ya. Kalau harapan ke depan memang kalau lihat metode yang sekarang kan tidak ada yang harus ketinggal sekarang ya untuk ini. Kita berharap apalagi yang SMK ini ada kejuruan seperti harapan kita memang jadi lembaga atau sekolah yang bisa melahirkan SDM yang memang siap pakai diterima di industri-industri. Fran Dawal menambahkan akan berdiskusi dengan Bupati Sekadau untuk memberikan beasiswa anak-anak yang berprestasi karena tidak menutup kemungkinan ada siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi namun memiliki potensi, kemampuan dan keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dari Sekadau, Mus Musin memberitakan.